Nama Faris Adraki bin Azhir. Umur 20. IGN TikTok Roll Golena. Bermain untuk RTMY. Jadi orang kata konsistensi yang harus dicari untuk pasukan RSJMY. Perasaan saya gembira lah sebab dapat jumpa lagi tim lama. Kami harap dapat buat yang lebih baik lah daripada sebelum ni. Sedih lah sebab kalah dengan tim lama kan. Tapi kami dah cuba yang terbaik. Kami harap kami dapat menang lah untuk match kali ni. Damage lebih kepada pasukan Karakan, lebih mengeluarkan damage yang lebih besar. Win rate lebih kepada mereka. Dari dulu lagi, ni memang hobi saya lah. Jadi saya agak gembira lah sebab dapatkan buat duit lah daripada hobi kita sendiri. Main game ni bukan hanya sekadar main game lah. Boleh jadi berdisiplin dan berdikari lah. Saya underperform tunggu sebelum ni. Memaksa TikTok untuk berundur flicker digunakan bagi melarikan diri tapi Lolias katakan. Kali ni kita orang dah kaji lah gameplay, diorang dah kaji hero-hero yang diorang akan bawa. So kami lebih bersedia lah untuk lawan sebentar lagi. Good luck lah kepada diorang dan harap dapat berikan game yang terbaik lah. Jadi kedudukan mereka, kita lihat bagaimana satu Iron Hook terkena kepada Kai dan terus baik sekali Lolia diperangkap. Mortalala di bahagian belakang Buzza cuba untuk mencari Lolias, berjaya untuk mendapatkan beliau. Walau bagaimanapun, beliau akan dijatuhkan terlebih dahulu. Dan sekarang ini Lee Enza Sakus berjaya dijatuhkan. Tetapi dia mengisarkan diri sahaja. Ada Immortality, ada Winter Trancet. Tetapi ia tidak bermakna kerana Lee Enza akan dikorbankan oleh Mortalala. Meninggalkan aim bersorangan, situasi yang buruk untuk tim Karakal pada awal minit permainan. Mereka mendominasi tetapi kini RSJMY menunjukkan untuk RSJMY comeback yang begitu mantap dilaksanakan oleh mereka sebentar untuk tadi. Untuk melihat siapakah MVP kita untuk game yang pertama, kita persembahkan kepada anda TikTok dengan match KA 506. Tapi minggu ni saya dah buktikan yang kita kena keep training lah untuk perform, jangan down dan jangan putus asa. Dan kita fokuslah betul-betul dengan apa yang kita training. Tak yang dikejar tetapi sempat menggunakan flicker demi melarikan diri sebelum pasukan pihak lawan akan diletakkan terlebih dahulu. Rafael daripada Izan Nami cuba untuk mendapatkan adik pasukan Karakal tetapi Kaisei lagi. Perasaan saya selepas dapat MVP sangat happy lah. Saya dah cuba yang terbaik, saya dah tunjukkan yang saya still boleh perform walaupun season lepas agak kurang. So, saya dah buktikan lah. Buat untuk melakukan pertarungan sekarang ini. Sekelilingan ke atas Lolias akan diberikan fokus terlebih dahulu. Tetapi tak berjaya untuk dilaksanakan. Lihat Mortalala berjaya untuk memberhentikan Adamlia. Tetapi Crystal akan diserang dengan serta-merta. Kusa telah dikorbankan dan sekarang ini pasukan Karakan cuba sedaya upaya untuk mempertahankan tapi tidak berjaya. Pasukan RSJMY. Kita orang tak expect lah boleh 2-0 and dua-dua game tu kita orang menang dengan mudah lah, tanpa pressure. Eh ke, Mortalala? Mortalala. Nak kumpul lagi lah Lail. Kau ada flicker, Mortalala? Ada. Aku ada. Kita memang main santai. Betul-betul bersemangat lah. Bunuh. Lagi satu. Nice. Down ni, bos. Down, sial. Tapi bawah, aku lepas. Saya dengan Karakal masih lagi berkawan baik. Hubungan kami rapat lah dekat luar game. Perasaan saya gembira lah sebab dapat balas dendam selepas kalah sebelum ni dengan mereka. Peminat saya, terutama family saya, terima kasih sebab sudi dan sentiasa support saya. Kepada peminat RSJ, teruskan support kami walaupun kami kalah. GG! RSJ!